rasakan aku dan kamu indah. Jangan sesali ini. Bertemunya Maia dan Ahmad Dhani di acara Ndonesian Idol membuat anak-anaknya bahagia. Memposting foto kebersamaan langsung juga diamini sama Maia dan Yunisara. Tampak keduanya memang bahagia untuk anak-anak, Mulan dan Dhani pun biasa aja. Ahmad Dhani dan Maia Estianti bertemu di final Ndonesian Idol. Setelah Dhani keluar, Dhani juga tampil bersama Dewa di acara RCTI Ndonesian Idol, bertemu dengan sang mantan istri Maia Estianti yang juga juri di Ndonesian Idol. Salah satu juri Ndonesian Idol BCL memang tidak dapat menghadiri acara final karena ada acara dan dirinya juga masih berduka. Ahmad Dhani juga yang menjadi bintang tamu bersama Dewa. Dhani juga yang pernah menjadi juri Ndonesian Idol menggantikan BCL menjadi juri malam itu. Maia Estianti ungkap hubungannya dengan Ahmad Dhani baik-baik aja untuk anak-anak dan keduanya juga sering bersama untuk anak-anak. Dekan ya. Dekan. Duh. Rare moment tadi. Aduh, bentuk. Apa? Rare moment. Bukan rahasia umum lagi Maia Estianti yang tak mau dimadu dan memilih cerai karena Ahmad Dhani menikah siri dengan Mulan Jamila. Mulan Jamila dan Maia Estianti pernah berduet karena Maia membawa Mulan ke Jakarta. Pertemuan di Ndonesian Idol adalah bukan pertemuan yang pertama. Sebelumnya juga Maia Estianti dan Dhani pernah bertemu pasca dirinya bercerai untuk rayakan ulang tahun anak-anak, bahkan di salah satu TV swasta yang merayakan ulang tahun Al Ghazali. Keduanya juga pernah bertemu di acara kelulusan El Rumi dan mereka merasa kalau keduanya baik-baik aja, sudah tidak mau ungkap lagi masa lalu. Maia Estianti juga sudah move on. Ahmad Dhani juga sudah menjalani kehidupannya bersama Mulan. Maia Estianti kini juga tengah berbahagia karena sudah bahagia dengan sang suami Iwan Musri. Iwan Musri juga yang bukan tipe pencemburu, tak mau peduli dengan masa lalu Maia. Iwan Musri bahkan dekat dengan anak-anak Maia, semuanya selalu bersama dengan Iwan Musri kalau di Jakarta. Ahmad Dhani yang sudah menikah siri dengan Mulan Jamila pun bahkan kini sudah punya dua anak dari pernikahannya. Nampak juga Mulan sama Ahmad Dhani juga sudah tidak mau membahas lagi masa lalu. Mulan Jamila bahkan merasa dirinya sudah minta maaf sama Bunda Maia. Boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.